Oke. Dari barang pesawat udah gue turunin semua, udah gue pindah-pindahin. Enchant book udah semua, udah. Ini makanan udah semua juga. Potions di sini. Oke, totem di sini semua. Ini buat ore, ini buat weapon-weapon sama tools. Itu buat building-building block. Smooth stone. Oke, jadi di sini tadi apa di sini? Enchant book ini yang pertama, terus ini enchant book ini yang kedua. Ada. Nah, ini juga yang pasti bakal laku menurut gua. Hasil jerih payah dari pabriknya punya Den. Pabrik totemnya Den. Totem 4 di sini, terus ini ore. Oke, ini berarti taruh sini aja. Udah. Tuh baris, udah. Oke. Nah, terus di depan sini juga sudah tersedia tempat buat kalau misalkan ada kayak drive thru gitu ya. Kalau misalkan di kios di sini. Mau pesan apa langsung di sini? Ya ini silakan nanti diambilin barangnya kasih di sini atau mau dari depan sini juga boleh. Yes. Oh, pannya mana ya? Kok nggak kelihatan? Oke, nanti habis ini gue coba cari pannya aja, mungkin dia di atas lagi di kamarnya. Selesai beres-beres dulu. Nah, ini udah selesai semua. Ah. Toko udah siap buat jualan. Ini semuanya udah. Potion, weapon, tool, ini ore. Oke, totem, enchant book. Terus ini semua barang juga udah. Toko angin ribut, siap dibuka. Tapi ini udah malam ya, jadi nanti kita pagi-pagi udah bisa mulai berjualan. Itu ya, Fania mana ya? Ini seharian tok-tok-tok-tok, Fan. Fan. Halo, ini ngetok pintu saya. Halo. Fan. Rafael. Eh, halo oh, Del, lu tidur. Iya, gue capek banget. By the way, jualannya gimana? Tokonya? Tokonya, wah oh, lihat tuh, ini di bawah, ini pokoknya barang-barang udah gue taruhin semua. Wow, lengkap banget. Intinya sih kalau menurut gue ya, ini kan mereka lagi perang deh, ini yang bakal laris banget sih ini sih, totem. Wah, sumpah ini bisa dicuri orang gak sih, Vel? Hmm? Ini bisa dicuri gak sih totem kita? Iya, yeah, kalau misalkan siap-siap aja, kalau misalkan ada berani-berani. Gue colok matanya pakai ini merah nih. Oh, ya, tanya. Atau apa ya? Aduh, Vel, lu harus tahu. Kenapa? Kok lu panik begitu? Kenapa? Vel, aduh gua capek banget ini seharian. Lu tahu enggak? Heeh. Kenapa? Jadi kan kita pernah ditunjukin kan ya, base rahasia. Iya. Itu pas di depan sini kan kalau enggak salah ya? Ini di depan sini. Nah, ini lu harus tahu nih, Vel. Sini. Kenapa? Kemarin kita enggak dikasih tahu kan batunya di mana? Heeh. Batunya tuh di sini, Fel. Eh, ini aman enggak? Bentar. Sabar. Ini aman apa enggak? Cek dulu ini aman apa enggak? Ayo kita cek. Malam-malam begini ya aman sih biasanya sih, enggak ada siapa-siapa. Ya udah sabar. Baru tidur. Aman apa enggak di sini? Ayo. Cek dulu. Raja juga kayaknya lagi di kamarnya, bukan lagi di kursinya. Enggak ada juga. Coba kita. Enggak ada kan, aman ya. Aman. Sini. Kenapa? Lu nemu debatnya di mana tadi? Di sini. Gua lihat dia bukanya tuh di sini. Ini. Lu lihat batang enggak sih itu? No. Lihat kan? Batang. Oh iya, itu ya. Tekan. Lu tekan. Jendul. Oke, bentar. Oke, gua pencet deh. Coba. Lu tekan. Ayo. Sini. Gua mau liatin ke lu. Oh, kebuka. Sini. Ada apa? Ini, turun. Gua tadi masuk ke sini jadi penyusup ngikutin Pepe. Lihat sini, lu lihat kemarin mereka perang kan, Vel? Ya kan? Oh, ada turun lagi ke bawah. Lu
lihat. Ini yakin kan gak ada siapa-siapa? Gak Oh, ada. gua kira orang, cuy. Fail. Oh, armor. Fail. Ini armornya Oh, si astaga. Elestia. Raja bucin. Yang mana yang ini? Yang ini. Oh, Ini. oh. Oh my god, fail. Oh, ini nih Gitu gua pelincan lihat. semua sih, buset. Ini si Pepe, lu cobain dulu deh, lu cobain deh. Cobain, yakin. Ambil Oke, satu ya, ambil kita satu ya, ambil kita satu ya. diem-diem aja, kita diem-diem. Jadi Pepe itu baru naro ini tadi. Buset, aku Affinity Medium Protection 4 Respiration. Oh my god. Si Pepe itu tadi baru diem-diem naro ini, Vel. Dia baru naro ini. Nah, bentar. Oh. Ini mereka tuh naro ini buat apa sih? Tujuan mereka apa? Ya kalau misalkan mereka punya semua armor ini, mereka kan ya istilahnya kan jadi lebih kuat gitu loh. Sebuah ada persiapan banyak. Dan lu lihat dari sini. Nah, bentar, kita mau mencari lu. Lu bingung ya? Sumpah, dan lu tahu, lu buka ini. Lu lihat semuanya OP Gua gak berani banget, pegang, cuy. Gila. Ini cuma di situ doang. Wah, OP banget, lu lihat pedangnya. Oh my god. Ini dia baru naro. Oh my. Tadi. Oh. Fail. Aha. Gimana kalau kita balikin ini ke Elestial? Gimana? Buat? Ya sebenarnya kalau misalkan menurut gue juga ya, pergerakan jomblo ini bener-bener kalau misalkan dengan kekuatan mereka sekarang itu nggak ada yang ngeberhentiin gitu loh. Sedangkan kita kan butuh apa yang ada di tangan mereka kan untuk kita kasih lagi ke Malik. Iya gak sih? Iya, ha. Iya kan? Bener. Jadi kita mesti ada istilahnya seperti mengadu domba lah, ngadu domba. Ada bener. Kekuatan yang bisa apa sih kayak memperlambat langkah mereka gitu loh. Iya. Coba bisa sini, sih, bisa sini, sih, sini, sebenarnya sini. Sih bisa sih. Eh, Soalnya dari gue kemarin pengen kita ngobrol. bingung-bingung juga kan? Gimana Iya, gue caranya pengen kita ngobrol sama lu. Jadi ngambilnya gue kan? pengen ngobrol sama lu pakai ini armor deh. Kan keren gitu. Sini, pakai dulu baru kita ngobrol. Terus gue pakai yang ini gitu, buset. Ini ya, kita cobain dulu. Kita Aduh. cobain. Nah ini ya. No cross. Anjas. Keren banget gak sih? Jadi sini, ke belakang. Eh, kita ntar ketahuan lagi. Eh gimana tadi, gimana? Jadi Nah gini, gue pengen nama tanya. Nama gue adalah Elestia. Fania MCL dan Rafael HD. Aduh. Tiba-tiba cosplay. Eh udah terus. Nah, gue minta pendapat lu nih. Gue tuh penasaran banget nih. Gue nggak bisa ngambil keputusan tanpa lu dong, Vel. Nah, gue tuh pengen tahu. Nah, kita ngambil senjatanya atau kita balikin ke si Celestial? Taktik lu gimana? Gue pengen tahu. Gini. Kita pakai armor ini, armor sekarang ini. Kita balikin ke mereka itu sebagai gue sih mikirnya kita ambil kepercayaannya bucin. Nah, kita pokoknya adu domba. Tapi kita butuh kepercayaannya Elestial dong. Enggak mungkin kita kayak cuman kayak info doang ke dia tapi kita enggak ada jaminan kayak apa ya, yang mungkin dia percaya sama kita gitu loh. Iya. Kita balikin armor ini. Okay. Untuk kepercayaan dia sekaligus kalau misalkan dia punya armor ini balik sama senjata-senjata ini balik, dia bakal punya kekuatan lebih untuk ngestok jomblo. Iya. Kalau menurut gue jadi gitu. Bagus. Tapi sekarang begini masalahnya. Kalau misalkan kita ambil nih. Haha. Enggak mungkin enggak ketahuan kan? Karena hilang kan? Iya sih. Dan ini bakal tahu, ada iya. Nah, bakal iya. Ada masalah buat bakal kita ada juga. Pengkhianat di dalam sini. Iya. Iya, iya dan kan? Itu bakal tertuduh ke kita. Nah, okay. Itu yang mesti kita pikirin. Iya, kita harus menghancurkan mereka tanpa menyentuh Vel. Kita harus justru itu, benar-benar kita di sini pura-pura jadi isinya jadi pasif lah. Tapi ya, sebenarnya si pura-pura nggak tahu apa. Pura-pura nggak tahu apa-apa. Si pura-pura nggak punya role yang bikin netizen bingung. Coba lihat ada orang nggak datang, nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada kedengeran lah ya ada suara pintunya. Iya, intinya kita bakal tetap menjadi si pura-pura nggak tahu, tapi kita bakal menghancurkan mereka. Iya. Tanpa menyentuh. Tapi lu tau nggak sih posisinya si Elstir sekarang di mana?
Maksudnya dia bersembunyi sih sekarang gimana gitu loh. Aduh, gue gak tahu. Tapi kalau misalnya kita mau manggil dia, kita bisa ke kotanya langsung. Kotanya di sebelah kan? Bucin yang kemarin kita iya perang. Sih, iya. Kita bisa ke sana, kita bisa. Kalau misalnya menurut gue sih waktu yang tepat sih kayak malam-malam rada malam gitu ya. Atau iya, jangan pagi ya. Karena kalau pagi iya, kita pasti dicariin di toko. Benar-benar. Apalagi kita mau jualan kan kalau pagi ya. Ini mendingan kita jangan lama-lama di sini deh. Ini kalau misalnya kita mau ambil sekarang kita ambil. Taruh dulu. Enggak. Oh, ngambil kah? Iya. Kalau misalkan kita mau ngambil, kalau misalkan kita mau ambil, kita ambil, udah, sekarang, kita ambil. Terus jangan sampai ketahuan. Let's go. Kita ambil semua buku-bukunya. Oke. Okay. Sekarang kita keluar dulu. Oh iya. Gua enggak bisa ngomong di sini. Kita enggak bisa ngomong di sini. Ini udah diambil kan semua armor. Oke, let's go. Kita keluar dulu. Oke. Betul. Ayo kita keluar. Terus kita juga stokin ke dia beberapa totem. Kita ambil beberapa totem aja. Tutup. Udah. 5 aja buat mereka. Oke. Fel. Fel, buru. Apa? Buru kita OTW, yeah. OTW. Sepikan ya? Seharusnya sepi sih. Bisa enggak sih kita bikinin sign dulu? Nyari bahan gitu. Oke. Bentar. Bikinin sign. Bikin sign. Sementara tutup. Mencari bahan. Resource. Bahan. Oke. Okay. Arafel dan Fania. Dan. Oke. Okay. Fel, kita OTW sekarang. Fel. Ini mumpung masih subuh. Belum ada yang bangun. Let's go. Semoga gak ngintip. Nah, kita balikin ke si Elestial. Let's go. Renang dong kita. Berenang. Oke, let's go.